أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nah, dalam program UK Curriculum tadi kita melihat ada dua bentuk program. Yang pertama adalah academic courses, yaitu program akademik yang terkait dengan beberapa pelajaran. Dan kemudian satu lagi itu adalah program soft skill ataupun life skill, yang mana dalam hal ini Al-Wildan International Islamic School menyelenggarakan program MYM, yaitu Making Yourself Memorable. Untuk program akademik ini ada program pre-university level mereka, yaitu program IGCSE level dan kemudian level 3 atau A level. Untuk program IGCSE level ini diselenggarakan antara grade 9 sampai grade 10 ya untuk kegiatannya. Kemudian juga ada program untuk university level, di mana apabila mereka telah menyelesaikan program di Al-Wildan, maka mereka bisa melanjutkan ke university level. Nah, untuk kegiatan vocational courses ini, yaitu MYM ini sudah kita lakukan atau dimulai sejak mereka di grade 7 ataupun di SMP kelas 7. Next. Baik, di sini saya terangkan. Jadi ada subjek-subjek yang utama untuk TIC Amerika Eropa ini, yaitu adalah English, kemudian Mathematics, lalu Science, kemudian juga ada Diploma in Business Management, ini untuk Social Studies, dan kemudian untuk Life Skill, di mana Life Skill ini untuk semua jurusan. Nah, untuk program MYM tadi, jadi apabila Ananda menyelesaikan program MYM ini, maka nanti pada akhir program tersebut mereka akan mendapatkan sertifikat dari OBS ini, yang mana ini langsung dikeluarkan oleh ATHE UK. Next. Dan ini adalah merupakan contoh sertifikat apabila nanti anak-anak kita mengambil program diplom yang diselenggarakan di selama mereka masih di SMA Al-Wildan. Ya, di sini saya akan tampilkan untuk pathway daripada Al-Wildan International Islamic School ini untuk tahun 2020, di mana program yang sudah dimulai untuk program internasionalnya yaitu subject English, di mana mereka akan menggunakan CAE, yaitu Cambridge Assessment English, dan mereka akan melakukan assessmentnya itu di tahun ke-6. Lalu kemudian program CAE ini dilanjutkan itu di secondary ataupun SMP ya, dan mereka akan melanjutkan untuk program CAE ini yang dengan level KET ataupun PET-nya, dan tetap mereka akan mendapatkan tes ataupun assessment setiap tahunnya. Lalu setelah itu, nanti pada tingkatan upper secondary ataupun SMA, maka nanti mereka akan mendapatkan program berikutnya, yaitu selain daripada English tadi dari CAE atau Cambridge Assessment English, mereka juga akan mengambil program IGCSE untuk subjek Mathematics, kemudian Science ataupun Biology, dan melanjutkan program Life Skill mereka. Dan kemudian nanti mereka juga bisa mengambil program-program yang lain, yaitu yang salah satunya Diploma in Business Management. Nah, untuk di kelas 11 sampai kelas 12 ini nanti mereka akan ada program di level 3 ini ya. Jadi mereka tetap menjalankan program CAE ya untuk mengambil level PET for student for school ya, ataupun nanti program CE-nya untuk for school-nya. Selanjutnya
apabila nanti mereka selesai daripada program yang diselenggarakan di tahun ke-11 dan 12, maka apabila ada keinginan untuk melanjutkan di perguruan tingginya, maka Ananda bisa langsung melanjutkan dengan tinggal melanjutkan mata kuliah-mata kuliah ataupun materi yang belum diambil di level berikutnya, yaitu di level 4 dan level 5. Next. Nah, di sini sedikit saya tekankan kembali untuk memastikan daripada kualitas yang diselenggarakan, maka semua subjek ini dilakukan sebuah assessment. Jadi kalau untuk bahasa Inggris, maka penilaiannya itu dilakukan setiap tahun, ya, baik dari kelas 3 sampai kelas 6 untuk SD, kelas 7 sampai kelas 9 untuk SMP, dan kelas 10 sampai kelas 12 itu di SMA. Selain itu pula mereka akan melakukan namanya semestral speaking. Jadi semestral speaking exam ini dari kelas 6 sampai kelas 12. Dan juga tentunya tadi adalah Cambridge Assessment English mereka. Lalu kemudian untuk matematik juga demikian, akan ada assessment yang dilakukan oleh mereka, yaitu baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Begitu pula sains, di mana mereka akan mendapatkan ujian ataupun assessment ini SMP dan SMA-nya. Nah, untuk kegiatan life skill, ini ada beberapa bagian ataupun kegiatan assessment yang dilaksanakan dari tingkat SMP sampai SMA ini. Yang pertama adalah online self-assessment. Nah, online self-assessment ini dilakukan bagi mereka yang sudah memiliki account. Kemudian yang kedua adalah semestral assessment. Assessment ini dilakukan untuk seluruh santri atau santriwati Al-Wildan yang belajar di seluruh kelas, ya, di seluruh program. Nah, kemudian ada pula lagi yaitu monthly online classroom, ya, di mana nanti ada komunikasi secara online setiap bulan. Ini bagi mereka juga yang sudah memiliki account. Dan kemudian ada lagi yaitu group webinars. Itu adalah tutorial yang langsung disampaikan dari oleh tutor yang ada di United Kingdom. Nah, ini juga bagi mereka yang sudah memiliki account. Lebih spesifik saya diterangkan apa itu MYM ataupun Making Yourself Memorable. Jadi program soft skill ini diberikan kepada anak kita. Ini dalam upaya untuk meningkatkan soft skill mereka. Artinya bahwa di antara hal yang cukup penting untuk mempersiapkan generasi ke depan adalah kemampuan soft skill mereka di samping daripada academic result ataupun academic achievement. Dan juga untuk mengangkat daripada mental mereka untuk mencapai sebuah proses pendidikan yang terbaik di masa yang akan datang, dan mempersiapkan pula kemampuan personality mereka di ketika mereka sudah mulai terjun di dunia nyata, sehingga apa yang mereka ingin capai itu dapat dicapai secara maksimal. Di mana di sini kita lihat dari gambar yang ada. Jadi di mana beberapa ataupun mungkin anak kita itu pada tahap awal, ya, mereka mungkin merasa tidak mampu ataupun tidak bisa untuk bagaimana bersikap ataupun mempersiapkan diri mereka di masa yang akan datang. Mungkin dari sisi mentalitasnya mereka mengatakan saya tidak dapat melakukan ini, misalkan. Namun kita mencoba untuk mengupgrade mereka. Jadi peningkatan daripada personality mereka itu, sehingga akhirnya sebelum mereka menyelesaikan pendidikan di Al-Wildan ini, mereka sudah memiliki kemampuan mentalitas yang baik, sehingga apa yang tadi tidak mungkin akan mereka capai, harapannya mereka memiliki kemampuan ataupun kepercayaan diri yang cukup, sehingga mereka pada akhirnya mereka mampu untuk mencapai apa yang mereka harapkan.
dari awal yang mereka merasakan aku tidak bisa untuk melakukan, tapi kita harapkan pada sebelum mereka selesai, mereka sudah katakan I can do it. Nah, untuk program MYM ini ada 10 topik yang akan di next please. Ada 10 topik yang akan diikuti oleh anak-anak kita, di mana ini akan diselesaikan dalam waktu 2,5 tahun. Jadi setiap semester itu akan diselesaikan kurang lebih sekitar 2 topik. Dan program ini pula saya sampaikan bahwa ini bukan program yang hanya mempelajari tentang kognisi ataupun informasi, tetapi adalah latihan mereka bagaimana mereka dapat meningkatkan kualitas diri mereka sehingga suatu hari mereka secara mental mampu untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Sebagai contoh misalkan topik pertama adalah developing positive self concept, self worth, self belief, self confidence. Nah, di sini kita ingin menanamkan sebuah konsep diri yang cukup kuat. Nah, dalam hal ini tentunya apa yang kita sampaikan ini adalah yang senantiasa selalu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi materi ini tidak berjalan sendirinya. Oleh karena itulah maka dalam pelaksanaannya ada program secara offline yang akan disampaikan oleh guru-guru.